Sudah ramai orang yang pernah terkena dan mendapat tahu bahawa mereka sebenarnya telah memakan cacing dan benda kotor di gerai tersebut. Yo, Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Bertemu lagi, ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya, hiya, hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasanya ya, video session horror selalu muncul, selalu tayang satu minggu sekali, di mana video ini memang dibuat untuk kalian-kalian yang sangat meminati horor, guys ya. Dan seperti biasanya ada beberapa kawan-kawan yang minta saya untuk mereview atau mereaksi, guys ya, video dari top 5 Malaysia, guys ya. Tajuknya ini cukup menarik ya, karena di Malaysia ini ternyata ada 5 gerai makan yang paling berhantu, yang tentunya ramai yang kadang mungkin orang-orang nggak tahu atau tak tahu ya. Aha, oke. Cukup menarik, kita akan coba untuk mereaksi, guys ya. Di mana saja, guys ya? Kiranya ada 5 gerai makan paling berhantu di Malaysia ya, yang mungkin bisa menambah informasi kita, guys ya. Tapi seperti biasanya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin beragama Islam, Re ya, jangan lupa sholat dulu. Oke. Langsung saja kita mulai tanpa membuang masa, guys ya. Video ini saya kutip lagi-lagi dari top 5 Malaysia, guys. Memandu ketika lewat malam di kawasan pedalaman pasti akan memberikan perasaan yang seram. Sepanjang perjalanan juga, mestilah berhati-hati dan janganlah mudah terpedaya dengan tipu helah jin yang mungkin cuba untuk mempermainkan kita dengan mewujudkan sebuah gerai di mana ia sebenarnya tidak wujud di dunia nyata. Di sini admin senaraikan 5 kedai makan paling berhantu di Malaysia yang ramai perlu tahu. Ya. Top 5 Malaysia. Apa saja, di mana saja ini? Nomor 5. Warung Kuala Pegang. Warung Kuala Pegang di mana, guys? Boleh komen. Di negeri Kuala mana? Kuala Pegang merupakan sebuah pekan kecil di Baling, Kedah, dan oh, Kedah. Di sini terdapat sebuah gerai misteri yang sering menjadi buah mulut penduduk tempatan. Berdasarkan apa yang dicerita, gerai misteri yang berada di tepi jalan Kuala Pegang ini biasanya hanya akan dilihat oleh orang luar yang menggunakan lebuh raya kulim baling pada lewat malam. Sekumpulan pengkaji sejarah yang datang ke Baling pernah berkongsi pengalaman mereka berhenti di gerai makan itu. Disebabkan kelaparan, mereka keluar dari rumah penginapan untuk pergi mencari makan. Dan ketika sedang berjalan, mereka menoleh ke kiri dan ke kanan lalu terpandang sebuah warung makan tidak jauh di sebelah kanan mereka. Kemudian mereka pun terus menuju ke gerai tersebut dan menurutnya keadaan gerai itu memang kelihatan seperti biasa dan mereka juga tidak berasa aneh dengan persekitaran gerai tersebut yang tidak mempunyai ramai pelanggan kerana waktu ketika itu pun sudah menunjukkan lewat malam. Pastinya tidak ramai orang yang akan berkunjung ke situ pada waktu tersebut. Pekerja yang mengambil pesanan mereka juga kelihatan seperti biasa, cuma tidak banyak bercakap. Dan sesudah makan dan membayar bil, mereka pun pulang semula ke rumah penginapan. Keesokan harinya, dalam perjalanan untuk bertugas di tapak kajian, mereka berasa hairan apabila melihat kawasan gerai yang mereka makan semalam tidak wujud. Memang tidak ada apa-apa langsung di situ. Kalau warung itu dirobohkan sekalipun, pasti ada kesannya. Ini tidak, kawasan itu berpasir lapang, bagai tiada sebarang binaan pernah wujud di situ. Setelah menceritakan pengalaman aneh mereka kepada penduduk tempatan, barulah mereka tahu bahawa sebenarnya perkara ini sering terjadi kepada orang luar yang datang ke pekan tersebut. Gerai misteri itu sentiasa muncul di tepi kawasan lebuh raya di Kuala Baling ini dan tiada siapa pun tahu apa sebenarnya yang telah dimakan oleh mereka yang pernah datang ke warung itu. Seterusnya, terdapat juga komen pada video yang mengisahkan tentang warung ini di mana netizen ini juga pernah melihat ada warung yang dibuka dengan lampu yang terang namun tiada pelanggan. Wah, ini berarti perlu diwaspadai, guys ya. Kalau kita keluar malam-malam begitu kan,
ya intinya waspada lah ya, kita keluar malam lapar mungkin ya, kita lapar akhirnya otomatis kita kan pasti akan mencari kedai atau warung makan ya di sekitar tempat tinggal kita. Nah ini masalahnya hanya terjadi kepada orang-orang luar saja ya, orang luar yang datang ke tempat tersebut guys. Nah ini mungkin harus waspada ya atau setidaknya baca bismillah dulu guys ya, kalau sebelum masuk dalam warung tersebut, atau salam assalamualaikum, nah macam tuh ya. Aduh, oke. Nomor 4. Warung kopi Gerik Jeli. Waduh, warung kopi Gerik Jeli. Aku suka banget ini ke warung kopi ini. Pada April 2022, telah tular satu video mengenai kewujudan sebuah warung kopi misteri di Gerik Jeli yang dikongsikan oleh seorang YouTuber bernama Aku Ai 69. Video tersebut telah meraih lebih 1 juta tontonan dan ini juga telah menarik perhatian ramai warga net untuk berkongsi pengalaman mereka yang sebelum ini juga pernah terkena gangguan misteri di laluan ini. Nah, ada yang komen tadi, kedai ini buka pukul 1 pagi sampai 5 pagi saja. Hanya orang tertentu saja yang dapat undangan masuk kedai ini. Berhati-hati ya, sebab dulu pernah berhenti di sini, ada satu aura yang menarik untuk pergi ke kedai ini. Cuma masa nak melangkah tuh saya ditahan oleh seorang lagi tua, tak tahu mana datang. Suruh saya masuk kereta jalan, tapi orang dalam kedai itu semua muka reaksi marah. Waduh. Oke. Pernah terkena gangguan misteri di laluan ini. Nah, ini ya. Ini kedainya. Berarti kalau malam begitu ya, suasananya ini pasti tidak seperti ini ya, terang benderang ya, ada lampu, ada orang-orang yang beli di warung ini ya kan. Menurut apa yang telah dikongsikan, lokasi gerai misteri yang diceritakan oleh YouTuber ini ada di kawasan Lebuh Raya Timur Barat Jeli, Kelantan dan bersebelahan dengan Post Gallery. Okey. Post Gallery pada Google Map korang. Nanti dia akan tunjukkan lokasi sebenar kedai tersebut. Apa yang penting, jangan terlalu taksub yang benda itu hanya berada di situ. Kemungkinan besar, ia hanyalah penghuni kawasan hutan tersebut. Dan jangan pula takut padanya. Yang perlu takut hanyalah pada Allah. Allah guys, gak takut sih, kaget iya. Kawasan ini asal dulu pos askar zaman komunis, sebelum bertukar jadi lapang sasar menembak askar. Bangunan lama kalau putih tuh surau, seberang jalan tuh bukan kilang tapi tempat orang. Bahwa kawasan warung itu pada asalnya merupakan sebuah pos askar pada zaman komunis. Pengalaman seram yang dialami oleh YouTuber Aku Ai 69 ini sebenarnya berlaku pada tahun 2007. Wih, dah lama. Kejadian itu terjadi ketika dia dalam perjalanan untuk ke Kota Baru dari Parit Bunta. Dan ketika dia melalui kawasan Lebuh Raya Gerik Jeli itu, dia sudah terasa mengantuk kerana waktu sudah lewat malam. Setiba sahaja di lokasi yang ditunjukkan, dia terlihat sebuah warung masih terbuka di situ. Lalu dia pun memberhentikan motosikalnya untuk berehat seketika. Ketika di gerai tersebut, dia telah disambut oleh seorang makcik yang berdiri di pintu depan kedai sambil tersenyum ke arahnya. Dia pun memesan air kopi untuk memberikannya tenaga semasa perjalanan. Sedang menikmati kopinya, makcik yang mengambil pesanannya tadi memaklumkan bahawa lampu generator dari kem askar berdekatan di situ sudah nak tutup. Jadi mereka terpaksa menutup gerai sebentar lagi. Sesudah membayar kopinya itu, dia memberitahu makcik tadi yang dia ingin duduk berehat seketika di gerai tersebut sebelum meneruskan perjalanan. Sedang berehat, dia berasa aneh kerana dia langsung tidak lihat makcik tadi yang menjaga kedai itu. Apabila dia toleh sahaja ke arah kirinya, alangkah terkejutnya dia apabila melihat seakan-akan ada kepala dari arah bucu dapur sedang menghala ke arahnya. Tiba-tiba dia terdengar bunyi kuat dari periuk kuali di dalam dapur. Dia mengingatkan bahawa ada orang yang sedang pecah masuk ke dalam kedai tersebut. Jadi dia pun berkata, "Kalau kau berani, kau keluar." Dan keluarlah susuk tubuh yang kelihatan sama seperti dirinya. Waduh. Lalu itu berkata, "Kau buat apa kat sini?" Dengan nada dan intonasi yang sama seperti dirinya, dia menjawab, "Tak ada apa, nak rehat sekejap."
Wih. Makhluk itu kemudian mengeluarkan bunyi seakan-akan dia marah akan keberadaan manusia di warung itu. Tidak mahu mengeruhkan lagi keadaan, air pun terus beredar dari warung itu. Selain itu, terdapat seorang YouTuber iaitu North Seekers telah membuat eksplorasi di warung kopi ini. Anda boleh lihat kat depan saya ni. Tu, inilah kedai kopi yang dikatakan pada waktu malam ada yang segelintir lah yang akan nampak. Seperti beroperasi, padahal tak beroperasi pun dah tutup dah sebenarnya. Ya. Ada dua, saya tak pasti mana satu ini atau yang satu lagi situ. Menurut YouTuber North Seekers, timbul persoalan pada dirinya bahawa mengapakah terdapat banyak kedai yang ditinggalkan di kawasan kenapa ya? Terutamanya di daerah Jeli, dan ada juga beberapa R&R yang ditinggalkan. Adakah ini kebetulan atau memang terdapat gangguan yang kuat sering berlaku di sini? Itu kita nggak tahu ya. Apa yang berlaku sebenarnya? Terusnya, menurut komen pada video viral misteri warung kopi ini, dia merupakan seorang pemandu lori dan pernah mengalami pengalaman seram apabila dia telah tersinggah ke warung ini ketika lewat malam. Menurutnya, dia perasan ada 2 hingga 3 orang di warung itu dan tanpa rasa ragu-ragu, dia telah memesan mi goreng dan Nescafe. Kemudian, dia terus beredar dan ketika di dalam lori, tiba-tiba dia terfikir bagaimana ada kedai yang buka pada pukul 1 pagi sewaktu musim lockdown. Nah. Sewaktu memandu lorinya, dia telah menghidu bau yang sangat busuk dan akhirnya telah berhenti ke roadblock polis untuk berehat seketika kerana risau akan ada makhluk yang mengikutnya. Aduh, ini guys ya. Tapi macam mana ya, susah juga guys. Misal kalau kita berkendaraan malam hari, saya pun juga sering guys ya, dan saya suka kalau kita driving gitu kan, driver malam hari, karena kan suasananya itu dingin ya kan, suasananya itu sepi ya kan, kita driving. Buat saya itu sebuah perjalanan yang cukup menyenangkan karena tidak terlalu ramai dengan kereta atau motosikal ya kan. Suasananya juga tidak panas, ya kan? Suka lah kalau saya berdriving atau mengendari kereta pada malam hari, apalagi melakukan perjalanan jauh. Tapi yang jadi masalah ketika kalau kita sudah letih, sudah capek, ya kan? Otomatis kita kan pasti akan rehat sebentar lah ya, di warung kopi terutama ya. Kita ngopi sebentar sambil memulihkan tenaga, rehat gitu kan. Tapi kalau kita ketemu dengan warung seperti ini, ya harus waspada sepertinya guys ya. Dari kejauhan nampak seperti masih beroperasi ya kan warungnya. Lalu ada beberapa orang yang juga beli di sana ya kan. Gak taunya itu mungkin bukan orang, tapi mungkin itu penampakan jin atau macam mana ya. Yang sedang melakukan perjalanan jauh juga rehat ke situ ya. Gak taunya malah kita juga ikutan sama masuk ke warung tersebut. Jadi mungkin pesan saya, mungkin ya sebelum kita masuk ke warung tersebut, mungkin kita mengucapkan salam dulu ya. Salam. Lalu sebelum kita meminum atau memakan sesuatu tersebut, jangan lupa baca bismillah guys ya. Nah begitu. Oke, kita lanjut lagi guys. Nomor 3. 3. Gerai Kuala Ketil. Sebuah kedai makan di Kuala Ketil pernah menjadi buah mulut penduduk setempat ya, kerana ramai orang pernah menyinggah di kedai makan tersebut walaupun sebenarnya ia telah lama musnah di dalam sebuah kebakaran. Berdasarkan cerita penduduk setempat, kedai makan ini sering muncul dan beroperasi pada tengah malam. 3 orang pemuda yang pergi memancing berdekatan dengan kawasan Kuala Ketil pernah berkongsi pengalaman seram mereka ketika berhenti untuk makan di gerai misteri ini. Kejadian itu berlaku ketika mereka baru sahaja pulang daripada sesi memancing. Sedar tak sedar, jam pada ketika itu sudah menunjukkan pukul 12:30 tengah malam dan cuaca pula menunjukkan hari hendak hujan. Selesai mengemas, mereka membuat keputusan untuk singgah ke kedai makan berhampiran untuk melapik perut kerana sudah terlalu lapar. Walaupun kelihatan sangat sunyi, mereka bertiga setuju untuk berhenti di sebuah gerai makan di tepi jalan Kuala Ketil itu. Keadaan kedai makan tersebut kelihatan sungguh usang dan hanya mereka bertiga sahaja yang ada pada masa itu. Tanpa berfikir panjang, mereka terus masuk dan duduk di salah sebuah meja, dan semasa mereka duduk, seorang perempuan datang ke meja mereka untuk
untuk mengambil pesanan makanan. Muka perempuan itu dikatakan sangat pucat dan baunya sangat wangi. Selesai mengambil pesanan, perempuan itu pun berlalu pergi ke dapur. Tidak sampai 5 minit, makanan yang dipesan tadi sampai ke meja makan. Walaupun berasa aneh dengan kepantasan makanan mereka dapat disiapkan, mereka tidak menyoal banyak kerana terlalu lapar. Ya. Dan makanan yang dihidangkan... Kalau orang terlalu lapar guys ya, malam hari kita setelah beraktivitas ya kan, mungkin mancing lah ya. Kalau perut sudah lapar ya, mau makannya enak, kurang enak, kita gak peduli guys ya. Atau mungkin sekeliling mungkin ada yang aneh sekeliling kita, kita gak peduli karena kita udah lapar guys ya. Taunya kita harus makan saat itu juga ya, kita santap sampai habis. Itulah ya, kalau orang sudah lapar tuh begitu memang ya. Macam tuh, aduh, oke. Kan kelihatan sangat sedap. Selesai makan, mereka pun pergi ke kaunter untuk membayar. Dan mereka sangat terkejut kerana jumlah yang perlu dibayar hanya RM5. Walaupun makanan yang dipesan adalah untuk 3 orang. Iya. 2 hari selepas itu, mereka datang kembali ke kawasan gerai tersebut selepas selesai sesi memancing. Dan kali ini pada waktu siang. Alangkah terkejutnya mereka apabila melihat tiada apa-apa pun di tapak gerai yang mereka singgah pada hari itu. Setelah bertanya kepada seorang penduduk tempatan di situ, barulah mereka tahu bahawa sebenarnya gerai yang mereka singgah itu telah musnah di dalam sebuah kebakaran lebih 20 tahun yang lalu. Pemilik gerai tersebut dan anaknya juga telah meninggal dunia di dalam kebakaran itu kerana tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Tambahnya lagi, sebelum ini sudah ramai orang yang pernah terkena dan mendapat tahu bahawa mereka sebenarnya telah memakan cacing dan benda-benda kotor di gerai tersebut dan makanan betul. Waduh, berarti dengan kata lain ya, para kaki pancing tadi itu makan dengan cacing guys. Kan tadi saya sempat bilang kan, sebelum kita makan harusnya bismillah dulu agar selamat lah ya. Oke. Kita lanjut lagi. Makin menyeramkan ini. Nomor 2. Restoran Adik Manja. Adik Manja? Restoran Adik Manja telah dibina pada awal tahun 90-an di tepi Jalan Gambang Menghala ke Kuantan. Restoran ini telah ditutup bertahun lalu, namun pada waktu malam, ramai yang melihat restoran ini kelihatan terang benderang dan seolah-olah banyak kereta berhenti di situ. Masih beroperasi gitu ya. Apa yang dicerita oleh seorang yang pernah terkena dengan gangguan mistik di restoran ini, ketika dia berhenti untuk makan di restoran itu pada pukul 2 pagi, pelanggan di kedai itu tidak terlalu ramai dan kelihatan agak suram. Dan pekerja di restoran itu hanya duduk di dapur dan tidak banyak bercakap. Pelanggan pula kelihatan berborak sesama sendiri tetapi langsung tidak dapat mendengar perbualan mereka walaupun keadaan di sekeliling sunyi sepi. Katanya makanan yang dipesan pada malam itu boleh dikatakan sedap menyebabkan dia berhajat untuk menyinggah di restoran tersebut sekali lagi. Namun ketika dalam perjalanan ke restoran itu pada hari seterusnya, alangkah terkejutnya apabila melihat tiada satu restoran pun yang dibuka di jalan itu dan restoran manja memang berada di situ namun dipenuhi dengan semak samun dan kelihatan seperti sudah lama ditinggalkan. Terdapat seorang YouTuber yang pernah membuat eksplorasi di sini pada waktu malam dan dapat melihat suasana seram di restoran ini. Waduh. Gini guys ya, suasananya. Restoran Adik Manja. Widih. Jadi sudah lama tidak beroperasi ini ya. Jadi mungkin salah satu ciri-ciri warung atau gerai makan ya, yang sekiranya agak-agak meresahkan atau mencurigakan guys ya. Biasanya sang penjual itu dia tidak banyak bercakap. Diam saja gitu kan. Intinya tidak normal seperti orang-orang seperti kita lah guys ya. Muka pucat. Nah ini perlu diwaspadai guys ya. Nah macam itu. Oke. Ada yang pernah punya pengalaman seperti ini guys? Boleh komen ya, boleh komen. Kalau saya sih ya ayolah, jangan sampai guys ya. Jangan sampai saya mampir di sebuah warung gaib itu. Waduh, auto kencing nanti. Oke. Kita lanjut lagi guys ya, yang pertama.
Nombor 1, Gerai Bunian Bukit Bau. Bukit Bau. Antara lokasi yang dilabel misteri dan menyeramkan oleh masyarakat setempat ialah kawasan Bukit Bau. Bukit Bau sering dikaitkan dengan pelbagai kisah seram yang berkaitan dengan bunian kerana lokasi ini dipercayai merupakan penempatan Kampung Bunian. Nah, ini pernah dikongsikan satu kisah seram yang dialami oleh sebuah keluarga yang terserempak dengan sebuah gerai di Bukit Bau. Gerai ini dipercayai merupakan gerai bunian. Berdasarkan perkongsian pada artikel Rashid Salim, ketika dia sedang memandu di Bukit Bau dalam perjalanan menuju ke Terengganu, keluarga ini telah terserempak dengan sebuah gerai yang kelihatan sangat terang benderang dan mempunyai ramai pelanggan. Disebabkan kelaparan, mereka pun berhenti di gerai tersebut walaupun waktu ketika itu memang menunjukkan lewat malam. Ketika berhenti di situ, antara perkara aneh yang diperasan adalah tidak ada satu kereta pun yang diparking di sekitar gerai tersebut. Perkara ini memang sangat pelik kerana gerai tersebut memang mempunyai ramai pelanggan pada ketika itu. Berarti gerai ini itu ramai pelanggan tapi tidak nampak satu kereta pun yang terparkir. Nah, ini aneh ini, ya. Namun mereka sekeluarga tetap berhenti di gerai tersebut lalu memesan makanan. Ketika sedang menikmati makanan mereka, salah seorang anak keluarga tersebut perasan seperti semua pelanggan di dalam gerai itu sedang memandang mereka sekeluarga secara serentak. Waduh. Bila dia memberitahu ayahnya, ayahnya pun memandang ke sekeliling namun hanya melihat pelanggan lain sedang membuat hal masing-masing. Oh. Anak itu memberitahu ayahnya sekali lagi bahawa dia betul-betul pasti yang tadi semua orang sedang memandang ke arah keluarga mereka dengan pandangan yang sangat menyeramkan. Ayahnya tidak mengendahkan apa yang dikatakan olehnya dan hanya menyuruhnya untuk sambung makan. Biasanya guys, kalau anak-anak kecil itu mungkin karena mereka tidak mempunyai dosa mungkin ya, selalu nampak seperti itu guys ya. Kita sebagai orang-orang dewasa itu kadang tidak nampak hal-hal seperti itu. Tapi lain cerita kalau anak kecil itu biasanya mereka mempunyai suatu pemandangan yang lain ya, yang tidak dimiliki oleh kita sebagai orang tua atau orang dewasa ya. Biasanya anak kecil begitu, mereka perasan kalau ada yang aneh di sekitar mereka ya, begitu. Oke. Belum memasuki kenderaan untuk meneruskan perjalanan, anaknya berasa aneh sekali lagi kerana dia tiba-tiba terhidu bau yang sangat harum di gerai tersebut. Apabila dia menoleh ke belakang, alangkah terkejutnya dia apabila melihat semua orang yang ada di dalam gerai tadi tidak bermuka. Wah. Kerana ketakutan, dia pun terus masuk ke dalam kereta dan tidak bercakap sepanjang perjalanan. Syok ya? Terus sahaja Syok. Rumah pakcik mereka di Terengganu, mereka memberitahu bahawa mereka telah singgah makan di sebuah gerai di Bukit Bau sebentar tadi dan sudah kekenyangan dengan makanan yang sangat sedap. Aduh, si makan apa itu? Aneh dan hairan kerana menurutnya memang tiada satu pun gerai yang dibuka di kawasan Bukit Bau, lebih-lebih kan? Lagi jika pada waktu malam. Keesokan harinya, si ayah pergi semula ke Bukit Bau untuk mendapat kepastian. Dicek ya. Dan memang benar tiada gerai pun sebenarnya di kawasan yang mereka singgah semalam. Bil yang dibayar untuk makanan semalam dapat dilihat di atas sebuah batu berdekatan dengan sebuah pokok asam jawa. Itulah kisah-kisah. Pertanyaannya adalah satu keluarga itu makan apa semalam ya? Sampai kekenyangan, makan makanan itu sedap sekali tuh. Makan apa mereka guys ya? Itu yang jadi pertanyaan. Aduh, oke. Semoga tidak terjadi dengan kita guys ya, apabila kalau next time atau kapan-kapan ya, atau bila-bila itulah kita jalan-jalan atau melakukan perjalanan ketika malam hari, jangan sampailah itu terjadi dengan kita ya. Dan yang terpenting guys, pesan saya adalah selalu ingat dengan Allah ya, selalu berdoa, selalu sempatkan sholat, sempatkan berdoa dimanapun kita berada. Mau makan berdoa, mau masuk ke sebuah tempat yang belum pernah kita masuki, ucapkan salam ya, begitu ya, supaya kita dilindungi dari sesuatu yang tentunya tidak bisa kita lihat dengan mata kita guys ya, macam itu. Oke, Rek. Ya, seperti yang sudah untuk video session horror kali ini guys ya. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction, korang boleh follow sosial media saya, kirim link videonya di DM Instagram guys ya. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye-bye guys.